Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Suardi Cianyur. Oke, di video kali ini kami ada sedikit harus bikin renovasi satu buah rumah. Oke, renovasi satu buah rumah. Ini rumah sudah bagus guys, baru beri. Memang mau direnovasi lagi, mau ditambah besar lagi punya rumah ini. Memang ini Malaysia memang kaya-kaya punya orang. Di rumah sudah bapak cantik pun dia mau dibikin cantik lagi, mau besar lagi. Oke, mari kita jalan ikuti tengok ini rumah apa yang mau dibikin. Jom kita jalan ikuti kami. Oke. Oke guys, nah ini pagar dia. Ini rumah dia. Ini baru guys, baru siap. Belum dia diam lagi. Dia sudah bikin. Nah, ini saya punya barang besi. Ini punya besi. Ini plywood, beam. Ini semua saya baru start bikin 2 hari. Ini bikin bangseng. Tempat diam, pasal di dalam itu tidak boleh diam, kotor. Ini luar pun sudah banyak kotor sudah. Ini tempat diam kami. Bolehlah tempat masak, jamban. Ya, bisa deh. Oke. Ini kami setengah bikin puting. Ini sekarang peling, sudah ada peling. Sana pun keliling semua. Ini dia buka pasti besar lagi sampai ke belakang sini, sampai ke ujung. Oke. Inilah yang kami sekarang belakang sini dia mau sambung semua. Oke. Nah, ini belakang semua mau sambung. Mari kita tengok dalam dulu. Oke. Oke guys, tadi kami sudah tunjuk satu tempat yang mau bikin. Sekarang kita tengok masuk dalam. Ini tempat tidak boleh pakai kasut guys. Oke. Ini dinding semua akan buka habis. Ini semua dinding akan buka habis. Ini semua dia akan buka, siling pun akan dia buka. Oke. Ini tempat sini sampai sana dia akan buka habis. Oke, jadi ini dalam sini miring. Ini miring besar, dia juga tempat miring. Ini pun sama. Ini yang membuka mau kasih robo membuka ke ujung sana. Oke, ini buka habis. Jadi ini miring jadi besar. Nah, jadi sana pun mungkin dia bukan yang besar. Ini sebetulnya rumah itu cukup besar, cuman masih belum besar. Ini buat rumah pun dia buka, robo, dia tutup. Ini pun sama, dia robo, nanti dia tutup lagi pakai kuota, dia kembali. Ini pintu pun dia buka, itu utama. Ini ruang utamanya. Kita tidak jalan lagi ke atas. Oke, ini kayu sebetulnya memang sudah cantik lah, saya rasa memang ini tiga orang tidak akan keluar. Cuma dengan ini agar kayu ini memang sangat serasi antara agar ini agar dengan kayunya. Oke, kita jalan. Ini memang cantik. Atas semua memang pakai kayu. Ini memang semua cantik. Kita tengok ada berapa bilik atas. Ini memang cantik guys, pakai rumah ini tangga ini, misalnya tangga dibuat dari kayu. Oke, ini ruangan dari tangga. Saya akan jalan ke depan dulu, ke ruangan utama daripada ruangan utama itu. Artinya ruangan untuk khas luar rumah ataupun yang punya rumah. Oke, ini ruangan utama ini.
Ruang utama sangat besar, guys. Ruang utama ini sangat besar, ruang utama ya sangat besar. Mungkin kalau sasa dari sini sampai ke sana kurang-kurang pun ada 15 kaki ataupun 16 kaki. 16 kaki, 20 kaki kurang lebih lah. 16 kaki, 20 kaki. Oke, sekarang saya pergi ke jamban. Di sini memang ada satu jamban. Memang ruang utama memang ada satu jamban. Oke. Di sini di orang udah pasang tempat cuci tangan, simpan sabun, apa semua di sini sudah simpan. Ini ada tempat buang kotoran, sini ada satu untuk air, tapi nanti di orang mungkin akan dibikin macam bak, ada bak di sini untuk berenang di sini. Nah, ini memang sangat besar dia punya tempat utama ini. Jadi ini pun ini ada satu tempat di orang boleh simpan di sini macam alat kecantikan ke apa semua boleh simpan di sini. Nah, ini tempat cantik. Ini luar. Nah, ini luar pun ada pagar. Di orang boleh duduk di sini santai tengok pemandangan semua ke depan lah. Pemandangan itu memang masih kosong. Jadi masih nampak hutan pemandangan semua. Nah, sini memang nyaman lah simpan satu kursi. Nah, duduk sini memang cantik. Oke, ayo kita lanjut ke bilik. Di sini biasanya memang ada kamar, tiga kamar ataupun dalam tiga bilik. Jadi sini pun ada juga satu, guys. Ini ada satu tempat macam tadi. Kalau sana panas, kita orang boleh duduk di sini. Itu dia orang tamu duduk di sini sambil pemandangan keluar. Oke, ini memang best. Oke, sekarang kita pergi ke tempat ada dua kamar. Ini memang kamar anak-anak di sini. Ini kamar anak-anak, memang kamar anak-anak ini yang agak kecil sedikit lah tempat ya. Agak kecil, mungkin 15 kaki ataupun 14 kaki, 13 kaki. Tapi ini semua akan dibuka, yang tadi dalam bawah sana ini akan dibuka, digeser lagi, ditambah lagi kira 6 kaki ataupun 2 meter lebih dari sini ke depan lagi, geser lagi ke belakang sana. Jadi ini rumah akan jadi besar nanti kalau geser ke sana. Oke. Oke, sekarang di sini ada kamar mandi. Ini kamar mandi macam tadi saya sebut. Di sini kamar mandi ada tempat cuci, cuman itu tempat cuci ini yang sekarang di sini kecil lah, tidak besar macam kamar utama ataupun bilik utama. Tempat buang kotor di sini, tempat mandi, drop ada drop turun di sini, drop turun ke bawah, shower di sini pun semua ada, memang ada semua. Cuman ini memang tempat yang ada sempit lah. Saya ini khusus untuk anak-anak tidak macam tadi. Ini jangan kongsi antara bilik di sini dengan bilik sebelah. Kita tengok bilik sebelah juga. Nah, ini jadi yang tadi yang bang terus di sana. Oke, sekarang ini bilik. Ukuran bilik dengan yang tadi, yang sebelah itu kurang lebih sama. Ukuran dia itu memang dengan sana itu memang sama. Besarnya memang sama, ini pun sama juga. Ini dia, ini semua ini pas depan ini dia akan dibuka habis. Digeser macam tadi, kurang ada 6 kaki lebih ataupun 2 meter dari geser lagi belakang. Nanti ada slab lagi, kita akan bikin slab lagi sambung ke belakang sana. Jadi, memang sini memang enak lah. Ini pemandangan itu memang nyaman. Pemandangan di sini masih alam di sana. Ini masih banyak hutan. Kesana pun masih pergunungan sana. Di sini pun banyak hutan. Jadi kalau orang pilih sini memang nyaman. Pemandangan dia best sampai ke ujung sana di tempat itu bukit. Nah, jadi ini memang nanti akan jadi besar di sini. Menjadi nyaman. Oke. Ini sekarang. Jadi ini yang tadi saya pagar, ini pagar ini memang sangat betul-betul bagus ini pagar ini dengan ini. Jadi kalau ini pagar ditukar pakai besi hollow yang channel tuh yang putih, saya rasa memang tidak berapa lama. Masa ini nyaman dengan pagar dan nyaman dengan ini dengan kayu ini. Jadi ini memang sebetulnya cantik sekali. Jadi kalau diubah dengan besi memang tidak berapa cantik kan?
jadi kalau hati saya lah ikut saya sendiri. Ini memang sudah cantik kan? Jadi tak payah tukar lagi, biasanya orang tak pernah tukar kalau saya memang tidak mau tukar. Ini cantik memang. Ini rumah kurang-kurang pun ada ikut harga dekat sini lah. Salah satu ini rumah harga dia kurang lebih ada 600 ataupun 600 ataupun 700 lah, macam itu. Mungkin daripada 500 ribu ringgit sampai ke atas, di bawah 700 sampai 500 macam itu kurang lebih ini rumah. Jadi kalau dirupiahkan kurang-kurang kalau 300 juta sudah 1 miliar. Jadi ini rumah 2 miliar kalau Indonesia punya duit 2 miliar. Mungkin kalau orang sini bingung harga 2 miliar. Kalau duit Indo memang miliar. Pasal ini 700 juta kalau diimbangkan sana kurang-kurang ada 2 miliar artinya ataupun 2 M. Oke guys, sekian dulu daripada perkongsian kami. Bikin karena kami hanya sebagai pekerja, jadi kalau profes mau bikin ini barang, kami tetap harus ikut bikin ini barang. Jadi kita hanya bekerja, hanya ikut saham daripada profes. Jadi sekian dulu daripada kami. Jangan lupa subscribe, di subscribe itu gratis. Jadi, subscribe, 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 jangan lupa. Lupa subscribe, like, komen, dan share di bawah. Jadi mesti komen kalau ada tidak berapa cun perkataan kami atau perkongsian kami, boleh komen di bawah. Mungkin ada kesamaan daripada sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.